Di video kali ini, setiap menit tubuh kita bakal tumbuh menjadi lebih besar. Katanya sih guys, setiap menit bakal naik 4 cm. Bukan hanya sekedar tinggi, tapi tubuh kita juga makin lama makin lebar, makin besar, makin perkasa, seperti menjadi seorang titan. Langsung saja ditonton videonya. Hey semuanya, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto. Berbagi like untuk sukacita. Di video kali ini tadi udah dijelaskan, kalau begitu langsung di depan ada Mushroom Island guys. Dan sekarang kita spawn ada di sebuah desa yang munculnya di tengah lautan begitu ya. Keren sih ini. Oke sabar, ini rumah dari Fletcher begitu ya. Aku tingginya sekarang 2 blok lebih 4 cm. Kalau ngelewatin pintu yang tingginya lebih dari 2 cm kayaknya gak mungkin bisa. Jadi kita harus jongkok. Astaga teman-teman. Oke lah kalau begitu, sebelum kita mulai video kali ini guys, ada banyak kali subscribe buat yang belum subscribe. Dan jangan lupa tembusin 30 ribu like ya begitu ya. Aku doakan kalian, kalian bisa tumbuh besar, tinggi, dan keren, ganteng, cakep, mantap. Oke, aku sudah dapat topi. Mantap, kita bakal pakai. Dan mungkin pertama-tama kita bakal habisin dulu hebel-hebel yang ada di sini. Kemudian nanti kita bakal pergi ke bagian sana kah? Ada kapal itu ya guys ya. Kapal itu guys. Iya iya, aku ngeliat ada kapal yang lagi guling. Gak mungkin kan? Di Mushroom Island ada beberapa kayu. Oke sabar, di Teguh Sugianto bakal bersihin dulu beberapa hebel-hebel kesukaan kita. Aku dapat 15. Mungkin kita bakal cari 20 lah ya. 20 guys. Atau 18. 19 lah. Nah, naik lagi. Tubuh kita makin besar. Kalau kita ngancurin, bisa lebih jauh teman-teman. Tuh coba lihat. Ternyata kalau tubuh kita makin besar, jarak dari ngancurin juga lebih jauh. Dan aku gak bisa ngambil dong. Waduh kocak gaming. Sabar, sabar, sabar. Ini kayu mungkin juga kita bakal ambil. Lumayan begitulah ya. Kita bakal craft teman-teman. Kemudian kita bakal cari juga beberapa stone pickaxe. Barangkali kita juga nemu raven. Kita bakal cari beberapa iron atau diamond juga begitu ya. Kita bakal lihat dah pokoknya teman-teman. Aku dapat akhirnya lumayan. Kelebihan apa saja sewaktu kita menjadi lebih besar? Apakah nanti kita jalannya makin lambat atau gimana? Langsung aja begitu ya. Hai pak, sekarang kamu jadi kayak anakku pak. Kecil banget ya teman-teman. Oke mungkin ini juga kita bakal ambil lumayan. Ayo bisa yuk. Ayolah, jangan lama-lama. Please. Kalau lama-lama nanti diriku makin lama makin besar tuh, coba lihat. Aduh, kita bahkan tingginya udah jadi 3 blok, guys. Udah jadi 3 blok, kita bakal bikin crafting table. Crafting table sudah jadi. Aduh, salah taruh lagi kocak gaming. Oke, sabar, guys. Ini kita bakal bikin stick. Kemudian setelah bikin stick, kita bakal bikin cangkul. Mantap. Setelah itu, kita bakal langsung pergi menuju ke Mushroom Island atau kita bakal ngelawan yang namanya Iron Golem dulu. Lawan dulu lah, guys. Aku agak sedikit penasaran begitu ya. Pakai apa tapi? Apakah diriku harus melawan pakai pedang? Di sini gak ada sesuatu yang lain gak? Kayaknya gak ada ya guys ya. Udah gak ada sih. Udah gak ada. Ya udahlah kalau begitu, mungkin kita bakal ambil dulu beberapa batu yang ada di sini lumayan, daripada kita sia-siakan begitu ya. Mantap. Teguh Sugianto sudah dapat 2. Langsung kita bakal craft di sebelah sini. Kita bakal bikin pedang yang terbuat dari batu. Kemudian yang ini kita bakal jadiin roti dulu. Oke, aduh guys, tumbuh lagi diriku guys. Bahkan sama golem, diriku masih lebih besar begitu ya. Tuh coba lihat, golem sekarang lebih pendek, lebih kotet. Kalau dia aku serang, aku bisa serang dia dari jarak yang sebegini jauh guys. Bahkan yang namanya golem tak mampu menyentuh diriku. Ayo lu golem, sebelah sini lu golem. Gak bisa kau menyentuh diriku ya. Sekarang diriku jaraknya udah sangat-sangat jauh. Mampus, lumayan. Aku dapat 3. 3 apa ini? Oke ada jombai loh. Gak. Kita bakal pergi ke Mushroom Island yang tadi, yang aku ngeliat di sana kayak ada kapal begitu ya guys ya. Semoga di kapal itu kita bisa menemukan yang lumayan bagus begitu ya. Berenang guys. Ada Titan Teguh Sugianto yang bakal menguasai lautan Minecraft. Aku juga gak tahu ya. Kayaknya kalau kita jalan jauh lebih cepat daripada waktu kita masih kecil. Ya gak sih guys? Coba lihat. Wow, iya guys. Wow, di sini juga ada Raven. Syukurlah kalau begitu. Ada Raven lagi. Mantap. Oke sabar ya guys ya. Yang tadi itu desanya benar-benar di tengah lautan loh. Keren banget sih yang satu ini. Oke sabar.
Mungkin ini tors kita bakal taruh dulu. Kita bakal makan rotinya, mantap juga sekali. Dan kita bakal cek dulu guys, apa yang ada di dalam kapal guling ini. Please, kasih Teguh Sugianto yang bagus. Nah, di sini kita harusnya bisa ngebuka. Wow, bagus banget sumpah. Ini mungkin biji udah gak pakai begitu ya. Kita bakal ambil yang penting-penting. Kemudian kita bakal turun teman-teman. Kita bakal cari lagi nggak? Ada lagi nggak nih chestnya? Kayaknya kosong sih teman-teman, satu aja begitu ya kan. Di depan. Barangkali ada lagi Teguh Sugianto. Sabar. Kita pastikan jangan sampai ada yang tertinggal. Udah kosong sih. Ya udahlah kalau begitu. Di sini aku punya 14. Mau dibikin apa ini guys? Kita makin lama makin perkasa begitu ya. Bikin ember. Tuh coba lihat. Tumbuh lagi kita boy. Mungkin kita butuh yang namanya gravel begitu ya. Yuk diambil yuk gravel yuk. Ayolah. Please kasih Teguh Sugianto satu gravel. Mantap. Sudah dapat satu gravel. Langsung kita bakal bikin yang namanya itu mungkin armor begitu ya. Armor guys. Jangan lupa pakai ini dulu. Oh iya, mungkin aku bakal pakai sepatu yang terbuat dari emas. Nanti kita bakal pergi ke Nether. Dan kita butuh portal yang lebih besar daripada sebelumnya. Astaga, susah juga ya. Oke, coba kita lihat. Wow. Oh my god guys, kalian bisa lihat gak tuh? Langsung hancur semuanya. Padahal Teguh Sugianto cuma ngancurin pakai tangan begitu ya kan. Oke, ini mantap juga sekali. Kita bakal langsung turun everybody. Sabar. Aku punya beberapa batu. Kalau begitu, ini kita bakal langsung craft dulu. Jadilah beberapa kompor. Dan aku butuh yang namanya itu stick lagi ya. Stick kita habis guys. Kita bakal bikin pacul yang lebih baru. Nah, akhirnya. Wow, ternyata kalau udah jadi besar, kemampuannya seperti itu guys. Bisa ngancurin beberapa blok sekaligus. Mantap, aduh, iya. Sangat-sangat berbahaya ternyata ya teman-teman ya. Oke, ini kita bakal ambil juga. Lumayan, wow, XP-nya banyak juga. Ntar lagi kita bakal tidur guys. Wow, main shaft guys. Ada main shaft, ada lava. Tapi kayaknya tubuh kita udah tingginya 4 blok ini kalau nggak 5 blok. Bahkan kita ngelewatin 1 blok gak usah lompat loh. Tuh coba lihat, tuing. Keren banget sih kita udah sih. Oke, ini kita bakal ambil juga lumayan. Ini juga lumayan. Cari-cari dulu dah. Wah lumayan guys, banyak besi di sini. Mantap. Kita bakal bikin yang namanya pedang dan juga celana begitu ya. Oke sabar. Ini kita bakal bakar dulu. Mau tidur dulu nggak? Ini udah kayak mau malam gitu ya kan. Ntar lagi Teguh Sugianto. Kita bakal taruh di sini kasur kita di tengah-tengah. Biar gak kejepit begitu ya. Block of coal gak usah dulu. Kita bakal bikin beberapa furnace. Nah 4 furnace ya. Lebih banyak lebih cepat. Mantap juga sekali. Ini kita bakal bagi guys. 10, 10, 5, 5 kalau begitu. Yuk bisa yuk Teguh Sugianto. Later. Diamond guys. Akhirnya Teguh Sugianto menemukan diamond. Sabar. Gimana caranya biar aku bisa ke sebelah sana. Ini soalnya badan kita udah jadi besar banget begitu ya guys ya. Kita harus perlahan-lahan bikin jalan dulu. Langsung ambil lewat sini. Diamond nemu 5 guys. Mantap juga sekali. Kita bisa bikin, aduh, sampai kejetok ini aku ya kan. Udah terlalu tinggi soalnya aku teman-teman. Sabar. Ini airnya yang bikin keluar itu di sebelah sini. Kalau begitu kita bakal tutup dulu. Kemudian kita bakal bikin yang namanya Diamond Pickaxe begitu ya. Jauh lebih bagus. Jadi kita bisa dapetin yang namanya obsidian teman-teman. Sabar. Kita bakal bikin stick. Kayu kita tinggal dikit, tapi masih cukup. Mantap. Kemudian kita bakal bikin pedang. Nanti waktu ngelawan Ender Dragon. Wow guys, pedangku kok gede banget ya. Wow, langsung dapat 20. Banyak banget teman-teman. Sabar. Yang ini kita siram lagi biar aman begitu ya. Oke, udah aman. Ini kita bakal pacul lagi. Kita bakal butuh mungkin sebanyak 1 stack begitu ya. Guys, kalian bisa lihat nggak? Di pojok kanan, kanan atas itu diamond lagi teman-teman. Wedan omo. Langsung dapat 2. Lumayan sih. Ya udahlah. Sekarang Teguh Sugianto sudah mendapatkan 64 lebih. Kalau begitu kita bakal langsung bikin portalnya. Mungkin di sebelah sini ya guys ya. Bisa nggak sih kita masuk ke dalam portal yang udah jadi gede kayak begini? Harusnya bisa begitu ya teman-teman ya. Tuh coba lihat. Makin lama. Oke, kita bakal nunduk aja ya.
Astaga, ini adalah portal world record terbesar di dunia Minecraft. Yuk bikin Flynn yuk, buruan jadilah Flynn. Flynn, aduh buruanlah Flynn. Astaga mantap Flynn. Oke, jadilah Flynn and Steel. Langsung kita korek, langsung kita masuk. Aduh gak bisa masuk kocak gaming. Astaga, sabar. Wow, berhasil kita guys. Berhasil masuk. Tapi Teguh Sugianto dalam keadaan tidur. Wow, pisau. Wow, bahaya sekali. Sangat-sangat berbahaya. Kecil sekali yang muncul. Oke, sekarang Teguh Sugianto lagi ada di Warped Forest. Kalau begitu kayaknya Teguh Sugianto bakal pakai Changbase buat cari Basiom Remnant. Aku butuh beberapa emas teman-teman. Kemudian nanti kita bakal pergi ke Nether Forest juga begitu ya. Aku bisa nggak sih lompat langsung? Oh bisa ya. Wah lompatan kita benar-benar hebat guys. Aku bisa nantangin Beacon Cream ini buat lomba parkour. Auto win aku ya. Oke guys, let's go. Meanwhile. Wow. GG Gaming guys. Mantap. Yuk diambil yuk. Astaga, aku dapat 19. Harusnya udah lebih dari cukup. Kita bakal pergi everybody. Wow. Bahkan aku ngelewatin lautan lava dengan sangat-sangat easy begitu ya. Ini terlalu full guys. Harus ada yang kita buang-buang begitu ya kan. Oke, kupukul guysnya dari sini. Masih belum bisa. Bloknya jadi gede-gede kayak begini. Oh sabar. Yang obsidian jangan dibuang Teguh Sugianto. Lumayan nanti buat bikin pulang begitu ya. Oke sabar guys. Kita bakal ancur-ancurin dulu biar kita bisa lewat. Yeay, kita pulang guys. Kita bakal cari piglin. Kemudian kita pergi ke Nether Fortress. Let's go. A few moments later. Dapat satu. Mantap. Kita bakal cari 7 lah ya teman-teman ya. Di sana juga ada piglin. Berarti nanti kita bakal craft semua buat cari yang namanya Ender Pearl. Ayo lu please ya. Belum sempat nyerang mati duluan kan kamu kan. Kasihlah. Jangan pelit-pelit sama Teguh Sugianto. Ada 2 spawner sih. Yang satu oh my god guys. Badan kita agak sedikit besar. Jadi agak susah begitu ya. Oke. Tapi kita enak sih nyerangnya. Dari jarak sejauh ini pun kita masih bisa nyerang loh guys. Coba lihat. Gak jadi blazer. Oh jadi guys. Lompat bisa nggak lah ya? Wow bisa guys. Kita parkour di antara Nether Fortress. Mantap gak tuh. Yuk kasih Teguh Sugianto. Yuk sabar. Kasih tameng dulu. Ayolah. Jangan kesana kamu. Susah kalau kesana kocak. Aduh dapat 3 mantap. Oke cari lagi. Ayo sabar. Muncul di sebelah sana langsung parkour. Mantap. Luar biasa sekali kita ya teman-teman ya. GG Gaming bisa parkour. Bahkan emasnya juga jadi sangat-sangat besar guys. Coba lihat. Piglinnya sampai gak kelihatan. Apa ini? Kenapa sampai bakar-bakar? Astaga sabar. Pasti gara-gara blaze yang ada di sana begitu ya. Kita bakal cari jalan dulu guys. Menghindar dulu begitu ya. Jangan sampai kita dibunuh sama mereka. Di sini harusnya kita aman sih. Ya udahlah, ngendok dulu di sini sambil nunggu. Astaga, apa sih? Terlalu banyak mereka, guys. Nih, mampus kau ya. Ku serang dari atas. Aku bisa nyerang kalian dari sini loh. Tapi kalian aduh, kenapa lagi? Aduh, guys. Gambarku hilang, guys. Wah. Sangat-sangat berbahaya dan juga aneh banget begitu ya. Saatnya kita pulang menuju ke stronghold. Oke. Aduh, guys. Makin lama kita makin besar seruput. Oke? Wow. Masuk kita, guys. Oke, mantap jiwa sekali. Please. Biasanya itu terlalu kecil portalnya dan bikin kita kejepit begitu ya. Astaga, guys. Aku terlalu lama di Nether. Tinggiku udah kayak gunung ini ya kan. Bisa nggak ya nanti aku ya masuk ke dalam end portal? Aduh, mungil banget, guys. Kalian tadi lihat nggak? Ke arah mana, woi? Oh, ke arah sana, guys. Oke, aduh pecah lagi. Yaudahlah kalau begitu, kita bakal lurus. Gas Teguh Sugianto. Oh my god. Kita renang dengan sangat luar biasa. Look at this.
Kecepatan kita sudah sangat luar biasa. Ternyata enak juga ya kalau kita udah berubah jadi Titan begitu ya. Cepet banget boy. Sumpah nih cepet banget teman-teman. Kita gak perlu jalan, gak perlu cari kuda, gak perlu bikin bot. Semuanya bisa kita laluin dengan sangat-sangat easy begitu ya. 75 years later. Oke guys, akhirnya tadi sumpah lama banget buat masuk ke dalam end portal aja. Susahnya minta ampun begitu ya. Badan kita sudah terlalu besar teman-teman. Oke lah kalau begitu langsung kita bakal pasang semuanya. Biar ntar lagi kita gak kejepit begitu ya. Kita gak mungkin sih masuk ke dalam portal yang sebegitu sempit. Jadi kita bakal menggunakan yang namanya. Oke. Wuh. Aku berada dalam satu pijakan teman-teman. Oke sabar everybody. Kita bakal langsung pindah atau bakal langsung lompat. Pindah dulu lebih aman begitu ya. Oke guys. Syukurlah kalau begitu. Sekarang kita bakal menghancurkan N-Crystal. Lompat bisa nggak sih? Belum bisa ya. Padahal kita udah tinggi banget sih ini teman-teman. Oke, yuk bisa yuk, hancurin yuk. Dari sini bisa nggak sih? Oh bisa guys. Bisa. Mantap lah kalau begitu. Yang ini juga. Let's go Teguh Sugianto. Mantap. Yang ini juga. Sabar lah kalau begitu. Kita bakal hancurkan semuanya teman-teman. Selagi tubuh kita juga makin lama tumbuh, makin besar, makin perkasa everybody. Let's go. Kalau dari sini belum bisa ya. Kalau dari sini bisa nggak? Belum bisa guys. Sambil lompat. Sambil lompat. Aduh. Iya, sakit. Lompat. Wah, sangat cepat sekali. Aduh, jatuh ya. Jatuhnya juga lumayan sakit teman-teman. Satu lagi itu ada di sana. Oke, let's go lah ya. Oke guys, kita bakal parkour everybody. Oke, sepertinya udah cukup. Langsung jedir gaming. Bisa nggak? Bisa lah ya. Oke, sabar guys. Kita bakal makan dulu. Kita udah jadi kayak Titan di sini. Sumpah dah, ngeri banget gitu ya. Besar banget kita. Yang terakhir tinggal satu di sana. Lompat masih belum bisa. Sabar. Butuh pijakan, lumayan 20 seenggaknya udah lebih dari cukup. Yuk bisa yuk. Apa sih kamu Ender Dragon? Lempar-lempar terus begitu ya. Oke, segini udah cukup guys. Kita bakal turun. Turunnya gak seberapa sakit. Karena kita udah bener-bener tinggi banget. Hai Ender Dragon. Gak perlu turun dirimu begitu ya. Ku bantai dirimu. Aduh gak bisa guys. Gimana caranya ini ya? Dia udah dalam mode seperti ini. Incer kepalanya. Gak bisa sih. Ya udahlah, kita tunggu sebentar teman-teman. Oh lumayan, kena dia kok. Nah, kena dia guys. Meskipun gak seberapa banyak begitu ya. Harusnya bagian bawah kepala. Tapi kalau kepala bagian luar, oh bisa juga ya. Lumayan guys, lumayan. Kita gak perlu deket-deket sama dia. Kita bisa ngepukul dia kok. Nah, begini aja bisa teman-teman. Easy peasy. Tuh coba lihat. Mau terbang kemana kamu Ender Dragon? Ke kanan, ke kiri, tetap kena pukul sama Teguh Sugianto begitu ya. Ayo lu, sebelah sini kau Ender Dragon. Tamat-tamat riwayatmu. Kali ini, Titan Teguh bakal membantaimu. Satisfying banget sih kalau begini. Kita mah gak perlu tunggu dia turun sekarang ya. Oke sabar, hati-hati. Satu lagi. Yuk bisa yuk. Easy peasy guys. Akhirnya Teguh Sugianto. Masih tumbuh lagi, aku gila sih. Masih tumbuh lagi, sabar. Aku mau coba ngambil telurnya dalam keadaan menjadi Titan seperti ini. Oke, perlahan tapi pasti, mantap. The next generation. Oke guys, sepertinya mungkin sekian dulu video kita kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian subscribe. Buat yang belum subscribe, kalau kalian subscribe, nanti kalian bakal tumbuh besar menjadi seorang Titan. Menjadi keren, perkasa, dan juga tampan begitu ya. Jangan lupa juga tembusin 30.000 like-nya, oke? Bertemu lagi dengan Teguh Sugianto di video yang datang. See you next time, man. Bye-bye. Ini kalau kita zoom hilang ya. Soalnya kita terlalu gede, guys. Oke, kita bakal balik ya. Baliknya pakai Ender Pearl. Gak bisa, kocak. Gak bisa, woy. Gimana cara kita balik? Waduh, gak bisa pulang kita guys. Selamanya terjebak di dunia. Gak bisa kocak. Yaudahlah, selamanya kita di sini. Kita bakal jadi raja pengganti Ender Dragon. Mantap.